حي على الفناء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Saudaraku Pemirsa dakwa inhu Dimana saja berada Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Dalam sebuah hadis Apa kata Rasulullah Al-hayahu so'bah minal iman Malu itu ada sebagian daripada iman dari sekian banyak cabang-cabang iman, ada yang mengatakan 73, ada yang mengatakan sabina wasinina 93. Tetapi yang sangat banyak di kita baca adalah mengatakan 73 cabang iman di setiap umat Islam. Bukan hanya umat Islam, seluruh alam, seluruh umat, seluruh manusia. Ternyata rasa malu itu diletakkan di tengah Rasa yang paling tinggi apa? Iman. Apa itu iman? Bertauhid kepada Allah dengan lapis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Sedangkan iman yang paling bawah apa? Iman manusia yang paling bawah adalah ketika dia melihat sesuatu di jalanan sehingga sesuatu itu menghalangi orang. Membuat orang susah payah untuk berjalan karena menghalanginya, benda itu disingkirkan. Itulah sekecil-kecil iman, tapi ada kata Rasulullah: 'Cabang iman, syubbah, minal iman, malu sebagian daripada iman.' Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir zaman ini, ini yang paling banyak terjadi. Apa itu? Hilanglah rasa malu kepada setiap umat Islam. Kita tak bicara tentang orang kafir. Kita tak bicara tentang orang yang tak beriman kepada Allah. Tapi kita bicara kepada orang yang mengaku dirinya Islam. Mengaku dirinya beriman kepada Allah. Hari ini yang hilang dari hidup manusia adalah rasa malu. Rasa malu kalau sudah hilang, khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawa wa lahum kalau sudah hilang rasa malu sudah habis semuanya keimanan mereka khatamallah Allah akan menutup pi hati mereka maka mata mereka melihat sesuatu itu dengan sesuatu yang mungkar hati mereka selalu berpikir kemungkaran yang mereka dengar hanyalah kemungkaran mereka sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanda akhir zaman dan tanda-tanda kiamat itu tidak akan terjadi sebelum seluruh manusia tak beriman kepada Allah, mendustakan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi mengerikan Memang tak setahun dua tahun sudah dari dulu. Kisah-kisah ini yang kita lihat di sosial media, di setiap sosial media kita lihat berita-berita kita lihat kabar dari orang kita lihat, di media TV kita lihat. Ini perkara yang sangat menyedihkan, memilukan untuk umat Islam, terutama khususnya hari ini di akhir zaman untuk para wanita, wanita. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dua hari ini, tiga hari ini, kita sudah melihat beberapa tayangan video amatir yang mana menayangkan bagaimana muslimah-muslimah di India ketika ingin masuk sekolah, mereka sedang memakai jilbab, dipaksa buka jilbabnya. Mereka memakai burdah, dipaksa dibuka burdahnya. Mereka dikeroyok oleh laki-laki yang kurang ajar, laki-laki yang kafir, munafik, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dilentari batu, dilontori dengan segala macam yang menjijikkan. Mereka dihina, ditendang, dipukul seorang wanita. Kalau kita seorang yang beriman hari ini kita akan mencaci mereka. Kita di dalam hati ini rasanya sakit ketika melihat kelakuan mereka seperti lebih layak dari binatang ternak. Balhum Mereka lebih rendah daripada binatang ternak. yang telah menginjak-injak harga diri Islam, yang telah menginjak-injak harga diri orang yang beriman, yang telah menginjak-injak harga diri muslimah yang beriman. Di India, bukan hanya di India, tapi saat ini yang kita lihat hanyalah tayangan di India. Belum tentu lagi yang di Myanmar, Palestine, dan negara-negara timur bagian yang lainnya. Mereka rasanya sudah tercegah untuk beribadah. Rasa-rasa takut untuk beribadah. Rasa-rasa ada di dalam hati mereka dihantui dengan perasaan yang tidak tahu arah mereka lagi hanya untuk mempertahankan iman di dalam dada mereka lalu bagaimana saat ini wanita-wanita yang masih aman di pelosok negeri wanita yang masih aman di satu negara wanita yang masih dilindungi kehormatannya oleh pemerintahan mereka oleh daerah mereka oleh orang-orang sekitar mereka adakah tergugah dengan melihat kisah ini Sahabatku yang rahmatillah Subhanahu Wa Taala, kita punya saudara perempuan, bahkan punya istri, kita punya orang tua perempuan. Jaga mereka, jaga kehormatan mereka. Demi Allah, di zaman sekarang salah satu hilang malunya perempuan-perempuan yang wajah elok cantik dipandang di sosial media sudah banyak. kita buka Facebook, buka Instagram, buka YouTube, buka segala macam sosial media yang kita punya, akun-akun yang kita punya. Tak lepas daripada wajah-wajah wanita-wanita. Mereka memiliki fisik yang cantik yang mereka pertontonkan, mereka banggakan di sosial media. Saudaraku yang rahmattullah subhanahu wa taala. Ini ternyata kalau kita berbicara tentang kecantikan ini yang banyak. Kecantikan bukan lagi hal yang mahal. Kecantikan bukan lagi hal yang murah. Yang mahal, yang susah, yang langka, kecantikan sudah banyak di mana-mana. Ternyata, saat ini hal yang paling mahal dari kaum wanita adalah wanita yang betul-betul punya rasa malu, punya rasa iman, wanita yang betul-betul menjaga kehormatannya. Sekarang ini, yang kita lihat, apa yang kita lihat sekarang ini? wanita yang mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan orang beriman adalah wanita yang mempunyai attitude yang baik, akhlak yang baik. Sekarang ini wanita kalau sudah jadi tontonan demi Allah, malunya hilang. Dia bangga jadi tontonan laki-laki di publik dan dia menjadi tontonan laki-laki di sosial media. Sebanyak apapun mata laki-laki memandangmu, dosa jariah untukmu, saudariku. Wahai kaum ayah, kaum abang, laki-laki. Kalau kalian mempunyai saudara perempuan, kalau kalian sekarang ini mempunyai sahabat perempuan, kalau kalian saat ini mempunyai anak perempuan, jaga dia baik-baik. Kalau tidak, kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini amanah yang paling berat. Tak sedikit orang tua, abang, kakak dan segala macam masuk neraka itu ulah hilangnya rasa malu dari perempuan. Kita belajar dari negara-negara yang mana perempuan disekusi. Mereka mempertahankan kehormatannya. Mempertahankan imannya. Sementara, kalau hadis yang kita baca, kalau sejarah yang kita baca, di Sirotul Mustaqim, seluruh umat, seluruh makhluk penduduk di saat itu, di akhirat, Allah perintahkan, tundukkan pandangan kalian. Karena ada satu rombongan yang mulia akan melintasi Sirat. Siapa mereka? Siapa mereka yang akan melintasi Sirat? Itu adalah Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di belakangnya ada rombongannya? Siapa rombongan Siti Fatimah? Siapa rombongan Fatimah ini? Si rombongan yang menjadi rombongan Siti Fatimah radhiyallahu an adalah wanita-wanita yang waktu di dunia adalah menjadi pengikutnya, yang mengidolakannya, yang meniru gaya hidupnya yang selalu ingin bertemu dengannya, yang selalu rindu dengan segala perbuatan hidupnya, mencontoh, mencinta, merindu Sayyiduna Fatimah Az-Zahra. Tapi zaman sekarang, akhir zaman hanya sedikit sekali wanita yang bisa mengikuti langkah Siti Fatimah. Kita tanyakan, dari 100 wanita akhir zaman, apakah kalian termasuk, wahai saudariku? dari sebanyaknya perempuan akhir zaman, apakah kalian termasuk menjadi rombongan Siti Fatimah, wahai saudariku? Saya berdoa, kita semua berdoa, mudah-mudahan kalian juga termasuk. Kalau saat ini, kalian lalai dari mengingatnya, tak kalian tutup aurat kalian, tak kalian jaga bentuk tubuh kalian di hadapan orang-orang banyak, sengaja kalian tampilkan kecantikan kalian hanya untuk mendapatkan pujian demi Allah. Kalian bukanlah termasuk golongan Rasulullah dan golongan Fatimah, Az-Zahra. melainkan kecuali saat ini sebelum mati kalian bertobat kepada Allah, meminta ampun, tinggalkan segala sesuatu yang melalaikan daripada itu, tinggalkan sesuatu yang membuat kita lupa daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nastu bi saya tak lebih baik. Kita sama-sama untuk berjuang untuk menuju kebaikan. Semoga kita semua laki-laki perempuan umat yang beriman umat yang mengaku cinta kepada Rasulullah nanti mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat di bawah menaungan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh